Halo semuanya, lagi di channelnya kita Pionir Gym di Ruko Cepat Kamas Cempaka Putih. Di sini ada 1 JK, 2 pintu, kita lainnya 2 pintu dan juga digunakan beberapa pengumpet seperti koin dan kita juga bisa ganti-ganti. Sekarang saya mau lihatin untuk coil. Ini saya buka dulu. Ini coil-coil yang kita ganti. Seperti ini coil-coil yang kita ganti. Ini satu setnya ada 6 piece. 1, 2, 3. Bagian sini nanti ada 3 piece. Ini mungkin agak susah kelihatannya. Ya, di sini agak susah nggak kelihatan karena sini bagian dalam. Nah, yang kita lihat cuma 3 piece-nya aja. Kita sudah mengganti apa ini? Pendek ini menambah 16 horsepower bensin dan dibantu dengan MSD ini yang sangat bagus. Yuk, untuk bagian bensin di bagian depannya, di sini saya lihat juga sudah menggunakan JW speaker. Ini helmnya sudah menggunakan JW speaker. Dengan kursen depannya tentu saja juga sudah menggunakan JW speaker. Fog lampnya ini juga sudah menggunakan JW speaker. Ini depannya sudah JW speaker semua dan bagian samping ini menggunakan lampu sen Recon karena dari JW speaker sendiri tidak produksi untuk lampu sen samping bagian ini. Bumper menggunakan bumper anniversary versi Euronya. Ini versi Euronya bumper anniversary ya, ujungnya sudah naik. Versi yang sebelumnya kan yang sudah kita pernah lihat juga ini kan lurus aja nih rata sini seperti ini. Jadi versi Euronya sudah naik sampai di samping. Sudah ada rata fender. Ini juga sudah ada pengaman radiator atau headlock. Ini untuk pengunci kapsit. Sudah tidak tampak dibuka. Ya, sekarang kita nitip di bagian sampingnya sudah menggunakan bumper AFP filter warna hitam dan ban 33 12 1/2 17. Jadi 17 juga, velgnya dari 17 karena Yokohama. Bagian samping, bagian side step pakai seperti orinya, tapi ini tambahan dari untuk supaya tidur kita tidak mudah baret pas kita buka pintu. Ini kita tambahin door access untuk buka pintunya biar lebih pintunya nggak baret-baret, jadi lebih bagus. Nah, di sini juga sudah menggunakan tutup bensin Mopar. Tutup bensin Moparnya ini original juga semuanya, tinggal dibuka begini, sekian kunci buka cover seperti biasanya, ini tutup lagi. Nah, untuk lampu juga sudah menggunakan lampu JW speaker original. Terus ini juga sudah menggunakan license plate atau kita biasa menyebutnya plat nomor kecil. Ini sudah dibikin dengan ukuran 30,5 15,5, jadi dia akan pas. Kalau bumper belakang seperti bumper depannya dengan brand dari bumper anniversary juga. Kita lihat ya. Untuk belakang cover bannya ini dia hanya mengganti ban, itu hanya ganti 4. Jadi yang dipakainya aja. Untuk ban ini dia kita menggunakan ban standar tapi dengan cover bumerang. Cover bumerang ini bisa kita cek dengan warna-warni strap yang kita warna apa, dan juga menggunakan stiker juga dan tempelan apa aja. Bagian dalam yang untuk ini tidak banyak perubahannya. Ini kita lihat. Ini karpet menggunakan karpet comfort. Ini bisa kita lihat karpet comfortnya langsung. Ini juga empuk karpet comfortnya. Ini juga kita bisa menyediakan untuk karpet comfortnya di Pionir Jeep. Nah, sekarang kita mau ngetes mobil ini yang sudah ganti performance sama coil sama intake-nya. Mm-hmm.
Sudah dinyatakan bedanya suara intake yang aslinya sama sudah kita ganti dengan AV intake ini. Suaranya otomatis juga akan berubah. Sekarang kita mau coba tes jalan. Kita balikin ini dulu. Perbedaan yang sudah mengganti coil. Ini gue sudah dipasang nih kamera mundur nih. Tes lagi ya. Tuh, ini sudah dipasang juga kamera mundur, tapi ini head unitnya sudah kita ganti dengan Mitrex. Sudah diganti juga. Sebenarnya ada yang RB2 sudah bisa menggunakan sensor mundur. Nah, itu juga tersedia di Pioneer Jeep. Jadi kita sudah menggunakan head unit yang sudah touchscreen, tapi kita pengen kamera mundur, itu tidak perlu kita ganti head unit lagi. Kita tinggal nambahin beli kameranya aja. Itu juga dari Amerika asli, langsung tinggal kita langsung masukin ke port head unit RB2 nya aja. Dan kita tes dalam komplek. Lebih enteng tarikannya, lebih enteng banget. Dan kita juga sudah bisa kedengaran banget jelas suara AV intake yang kita pakai tadi itu. Tuh bisa kita lihat ini mobilnya jauh lebih enteng setelah menggunakan coil performance dari MSD sama AV intake. Ini jalannya sempit ya, karena kita muter-muternya dalam komplek. Di ruko ITC Cempaka Mas, blok K nomor 32, itu alamat kan toko Pioneer Jeep. Cepet banget ini naiknya, ini gasnya setelah ganti coil. Rasain benar-benar perbedaannya sih mesti bawa sendiri ya kan, nanti kalau nanti ke Pioneer Jeep bisa langsung dibawa di tes mobilnya, bisa tes juga menggunakan mobil Pioneer Jeep. Pintu, nah ini juga langsung berasa kok mobilnya, ini benar-benar berasa banget karena coilnya ini benar-benar coil performance. Ini cepet banget naiknya. Sekarang kita balik lagi ke kantor. Ini kita juga lagi ngerjain beberapa Jeep yang lagi di kantor, masih pada ngantri. Dua pintu. Ini kita akan mau servis. Ini juga lagi mau servis. Ini sudah kita pasang servis juga. Kemudian sebentar bumerang bagian lampu depan. Headlamp juga sudah semua kita ganti. Nah, sekarang coba kita kasih lihat ada headlamp yang sudah ada di sini. Bilang ini. Yo.
Nah, dari mobil hitam ini dulu aja gitu. Ya. Sedikit black line, bahu dia LP570 ini sudah menggunakan wireless tapi tidak menghalangi dari LP tapi juga ini juga sudah menggunakan lampusan LED semua, lampusan LED ini juga sudah menggunakan LED, ini masih standar beratnya menggunakan ring 20 dan bannya itu Beth Goodrich sudah ring 20 nya ini seperti yang tadi, atau bensinnya seperti ini asli Mopar. Bisa kita lihat di sini. Kalau Mopar asli itu semua ada nomor partnya di sini. Ini ada nomor partnya semua kecantum. Kalau untuk yang kita bilang KW-KW-nya itu tidak, ini polos aja. Ini potongan polos-polos aja ini original. Nah, nanti kita akan lanjut lagi untuk video mobil yang ini. Nanti kita jelaskan apa aja sudah dia pasang untuk di mobilnya ini.